unboxing baterai Samsung Note 4 ya. Baterai Samsung Note 4 gua ini ya teman-teman. Ini udah error gitu, error-error nih. Ini di layar HP enggak gini ya, enggak tahu ini. Nah, kayak hertz frame rate-nya ini. Error-erroran, Pak. Ini baterai ini. Jadi gua beli lagi baterai yang baru gitu, Bang. Ini Samsung Galaxy Note 4 ini baterainya 3220 mAh ya. Ini enggak tahu sih, tulisannya ori, Pak. Baterai Note 4. Gue belinya 125.000 pada tanggal 27 Februari 2019. Semoga baterainya awet. Karena gue ini kesalahannya itu di sini. Baterai Note 4 lama ya, gue pakai dan gue tekan-tekan baterainya. Itu kesalahan gue. Dan semoga baterai baru ini bisa awet. Ini karena kadang ngedrop, kadang enggak gitu loh. Jadi khawatir gue. Jadi gue beliin lagi baterai baru. Oke. Ini loh. Kenapa lah ya? Padahal di mata gue layar Note 4 ini enggak apa-apa loh. Ini efek dari kamera sih. Lihat kan? Iya dah, masih segelan dah. Ini gue enggak pakai tripod. Jadi gue pakai alat seadanya gitu loh. Nah, iya kan. Bener sekali. Ya, dulu gue beli di Bukalapak, tapi sekarang gue beli di Shopee, di lapak yang berbeda. Bentar. Seperti ini. Nah, tiap baterai Samsung itu tulisannya Shein. Ini enggak ada NFC-nya, Pak. Lihat. Kalau baterai ori itu seharusnya ada NFC-nya di belakangnya. Seperti di sini tuh. Nah, ini kan gini ya. Di sini tuh kayak ada kabel yang ditanam gitu loh. Itu NFC. Ini bukan ori ternyata, Pak, ya. Gue tertipu dengan tulisan. Nah, yang dibuka lapak dulu, gue belinya ori karena bentar-bentar gue liatin yang ori itu kayak gimana. Iya, ini gue tulis ori. Soalnya gue belinya memang di Bukalapak yang tervalid. Nah, inilah pelapaknya nih. Nah, ini kayak ada semacam sepenyapacam seperti kabel tipis gitu loh yang ditanam. Nah, ini ori, Pak. Kalau gini nih ori. Soalnya kan di sininya itu ada NFC-nya. Jadi kalau pembayaran pakai digital itu langsung, nah, baterai ditempel gini kan langsung terbayar. Tapi kalau yang gue baru beli ini ya kan polos, Pak, lurus. Tapi ya di desa mana ada NFC ya, di kota besar kayak Jakarta sih yang paling sering digunakan NFC-nya. Ini by the way berapa nih mAh-nya? mAh-nya ya tadi sih 3200. Ini 3220. Coba yang ori ini berapa? Oh ya sama sih. Sama sih kalau didampingkan gini sama sih. Tapi terlihat jelas ya yang ori itu kayak ada gerenjolan, apa gerenjolan itu kayak tanjakan gitulah. Nah. Enggak gini. Meskipun ada tulisan Shein, enggak berarti itu ori sih. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sedikit aja unboxing baterai Samsung Note 4. Semoga kedepannya si perangkat device pencari AdSense di YouTube. Soalnya gue gue tuh suka kualitas kameranya Samsung Note 4, Pak. Bitrate untuk pembuatan video itu stabil, Pak. Beda kayak ini kan gue pakai Black Shark ya. Black Shark ini emang stabilizer bagus sih. Bagus memang stabilizernya. Ya tapi itu bitrate-nya kadang enggak stabil gitu. Ya ini ada ace-nya sih ya. Emang ada ace-nya. Black Shark ini asiknya di situ. Di Note 4 juga ada OIS, tapi kalau di Note 4 itu OIS lebih ke optical. Di Black Shark ini lebih ke elektronik. Oke, seperti itu mungkin updatean unboxing baterai Samsung Note 4. Thank you and see you next time.
think positive and see you next time. Okay, thank you guys. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu ke channel gue.